Dan ini situasi dalam menunggu kemenangan antara Persika Karangjati versus Kobra Muda Gardu. Pulang saja. Pemusian yang ada di sana hanya official, kapten, panitia, panitia seluruhnya tidak ada yang pulang. Panitia seluruhnya yang tidak berkepentingan semuanya pulang. Dalam, yang langsung laga di lapangan Midorokat ini Anda bisa kunjungi di YouTube channel Adi Liga Pura dan Puji Setiawan dijamin di channel YouTube itu segalanya tersedia bagi informasi yang dibutuhkan oleh Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adi Lingga Pura YouTube channel. Halo guys, hari ini Adi Lingga Pura kembali lagi di Widodo Cup 2023 Kecamatan Tonjong. Dan hari ini ada super big match guys. Pokoknya di sini pasti akan ramai, supporter akan besar-besaran datang ke lapangan Widodo atau lapangan OB Tonjong ini guys. Karena hari ini yang bertanding adalah dari Persika FC dari Karangjati Tonjong dan versus dari Kobra Muda Gardu alias Karang Sawah di sini guys, Kota Mandala. Jadi di belakang ini sudah ada nih pengaman jika terjadi sesuatu dalam pertandingan di luar maupun di dalam. Pokoknya segala sesuatunya aman terkendali. Pokoknya sukses buat hari ini buat para pengaman dan para panitia Widodo Cup 2023. Sampai final, oke. Pokoknya jangan lupa yang belum subscribe dulu. Jangan lupa nyalakan notifikasinya, yaitu lonceng, agar mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari Adi Lingga Pura. Oke guys, pokoknya kita langsung aja ke videonya, guys.
sepak bola. Detik-detik perjalanan bola akan segera dimulai. Himbara Persika menghadapi Kobra Muda Gandu dipimpin langsung Bu Husni, wasit Liga 3 Nasional. Dan dimohon ketertiban bagi para supporter dan penonton, dihimbau oleh pihak keamanan untuk tetap tertib, aman, nyaman, karena gardu Parang Sawah, Parang Jonggang dan sebagainya saudara. Ya, bersilah bola pertama pasukan Persika kali ini. Arahkan bola ke depan, masih ada 3 dan 11 terlepas. Bukan sebuah pelanggaran. Kobra Muda TV 2 menggolong bola satu. Ini dia jurukan bola dari Spanya. Agar satu di tendang sudah ke sana, bergerak ke satu. Balita sampai usia Malina. Dua satu, tendang lagi. Berbahaya. Adi sepuluh, arahkan bola ke depan, bergerak ke depan, bola ke depan. Satu pemain andalan, Kobra Muda tendang bola. Dan pasukan, lusurkan sudah bola ke atas. Lusurkan sudah bola ke atas. Andalan bebas, silakan bola bergerak. Dan gol pertama dari Persika. Dan sekarang dudukan menjadi 1-0 untuk Persika. Bergerakan kembali dilakukan, dilakukan saja Putra Putra dari arah satu masih bergerak. Di sini kembali salah satu gol andalan mereka yang saja tembak saja Persika bergerak bergerak dari sini ada. Dan gol lagi nih, gol balasan gol langsung dari Kobra Muda dan skor jadi pukul sebelah barat, tolong tidak ada yang merusak, satu sama. Dan ternyata terjadinya gol ini belum sah karena terjadi insiden. Ini sedang dimusyawarakan dari ofisial, penitia, wasit, dan kapten para pemain. Oh, skor sudah 1-1, berarti fix. Skor sementara 1-1. Parang satu, mana pemainnya? Satu-satu. Skor sementara Persika 1, Kobra Muda 1. Hanya tangan dan kakimu yang berbicara apa yang anda lakukan di dunia ini. Ini karena tak ada bala anak yang gajah.
Selesai babak pertama. Salah satu organa barangkali ada di sementara official dari organa sementara 1-1. Bisa merapat ke kami. Oke, ikutin terus di babak kedua. Udah pasti seru banget nih, guys. Kita lihat penontonnya di sini ramai banget. Kami panggil official dari Mutiara. Mutiara FC. Dokumen krik barangkali ada yang hadir di sini. Official dari Mutiara FC. Oke, pokoknya jangan lewatin official dari Porsu video vlog bola hari ini. Official dari Porsu. Pokoknya seru banget. Ada. Bisa merapat. Oh, sementara 1-1. Oke, kita lanjut ke babak kedua. Official dari Porsu. Supporter dari Gambo atas nama Lisa. Dimohon kepada ke panggung kehormatan karena anaknya sedang menandu. Ya, kembali ke lapangan saja. Dengan itu, tendangan hebat saja. Udah lama juga. Babak tamat, kepala desa tumbuh, kepala dilaku. Para dan Wesley, bergerak sudah. Bukalah lagi, bukalah lagi. Angkat bola pada sekarang. Akan terjadi peringatan yang merupakan puncak dari kesaksian Pancasila hari 1 Oktober. Lepas lada sawit berbahaya, arahkan bola terbang sana. Lepas ini dipimpin oleh Shou Hose Liga 3. Babak kedua sudah selesai. Skor air 1-1 dan adu penalti. Ini guys, situasi adu penalti antara Persika FC versus Kopra Muda Gardu Karang Sawah, dan kiper sedang menerangkan aturan, dan here we go. Kopra Muda nendang pertama. Thank you.
Penentuan, yaitu pemilihan bagi penendang atau milih penjaga gawang. Ini final, guys. Dan kita lihat apa yang terjadi.
Dan here we go. Here we go. Mulai penentuan. Siapakah yang beruntung kali ini? Apakah penendang dari Persika atau penjaga kiper dari Kobra Muda? Kita lihat hakim garis apakah keputusannya. Kita lihat ini keadaan lagi penentuan untuk hasil dari adu penalti terakhir. Apakah gol atau tidak? Bolanya memang boleh.